Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel YouTube aku di Uni Chang. Oke, di channel YouTube aku kali ini, aku ingin ngajak kalian untuk make up untuk kulit berjerawat. Sekarang aku lagi jerawatan parah sih, nih. Oke, ini jerawat aku lagi nggak tahu nih. Kayaknya mau bulanan gitu ya, tapi nggak tahu kenapa ini jerawat tambah banyak. Mungkin aku nggak cocok sesuatu padahal aku juga nggak paham. Tapi karena untuk hari ini aku pengen ketemu sama teman-teman aku, jadi aku nggak mungkin doang polosan kayak gini. Jadi aku pengen make up simple untuk kulit berjerawat, berminyak dan juga kusam. Komplit kan? Udah jerawat, minyak dan kusam. Oke, stay tune terus ya. Oke, untuk kali ini aku make up seperti biasa. Yang pertama aku menggunakan Amina SPF ini. Oke, jadi di apply aja. Dan ini secukupnya aja karena aku mau ke outdoor. Jadi gak mungkin kalau gak pakai SPF atau sunscreen. Karena emang biar gak hitam. Karena jujur aja di daerah aku ini benar-benar panas cuacanya. Dan juga kalau matahari itu nyengat banget. Aku udah pernah di Jakarta, di Jogja. Tapi kalau di rumahku tuh benar-benar sangat-sangat nyengat. Nyengat banget soalnya. Oke, di apply aja. Ini jerawatnya lebih bagus, guys. Oke, aku nanti juga bakal bikin YouTube tentang cerita atau jerawat aku. Dan aku udah pakai dokter apa aja, berapa kali aku ganti dokter karena emang bener-bener sangat agak malu sih kalau untuk lebih jerawat nggak ede malu ya, karena standar kecantikan sekarang tuh harus kulitnya putih mulus nggak berjerawat. Terus kayak kalau lalat diibaratkan kalau ada lalat nempok itu langsung kepeset gitu dia kayak di Ramadhani, tapi kan ya beda asupan ya kalau di Ramadhani mah beda. Oke, ini udah aku udah apply. Jadi sebenarnya aku udah tau kayak gini nih, ini jerawatan, tapi it's okay, just be yourself. Oke, selanjutnya aku setelah pakai sunscreen, aku ini bukan orang yang paham kecantikan, aku bukan orang yang paham tentang vitamin A, vitamin B, vitamin C, aku harus pakai mana yang mana dahulu, aku gak bisa kayak gitu. Jadi aku emang apa adanya dan seadanya. Jadi maaf nanti kalau ada edukasi atau ada ilmu baru bisa kalian share di bawah. Gimana sih untuk berjerawat tuh kayak gimana? Oke. Selanjutnya aku pakai untuk sisik cheek dari Amina juga. Secukupnya juga ya. Kalau aku sih merasa kalau pakai ini tuh tone kulit aku tuh satu tingkat lebih cerah sih dibanding biasanya. Ini kan aku tahu kusam banget. Jadi kalau aku pakai ini tuh ya lumayan lah, nggak kusam-kusam banget, nggak malu-maluin banget, dan jerawat-jerawat aku juga kayaknya sedikit memudar juga. Oke, tunggu ya. Dan aku ngerasa kalau pakai yang Amina itu jadi sedikit lebih glowing kadang sih, tapi coba deh kalian glowing juga nggak, karena aku lumayan. Oke, Amina udah. Selanjutnya
jujur aku orang yang bukan yang bisa menggunakan eyeliner, tapi aku punya tips and tricks. Tunggu ya. Jadi, sorry, aku pakai ini juga dari Implora. Tetap lah ya, murah meriah seadanya, nggak usah ngoyo harus ada apa seadanya. Dan aku biasanya ngeplay cuma pakai tangan, karena nggak bisa kalau pakai kayak gini. Nggak bisa. I don't know why. Ini mah nggak, jangan terlalu banyak. Karena kan odor ya, kalau terlalu terlalu kelihatan make up agak malu juga sih. Aku milih yang warna ini. Jadi aku milih yang natural untuk yang produk Imploranya. Dan aku orang yang gak bisa main mata. Maksudnya makeup mata itu aku gak terlalu bisa. Jadi aku juga masih belajar, apalagi bikin alis. Dan aku juga paling gak bisa pakai bikin alis atau bikin eyeliner. Tapi aku ada tips and trick, tenang aja, tunggu ya. Jangan di skip. Aku juga ada kaca seadanya nih. Ini kaca cuma Rp12.000 di tempat aku. Jadi kalau mau memulai, jangan terlalu ngoyo kayak Atta Halilintar, Ria Ricis, beda kalau saya. Rans Entertainment yang menetain si Mona. Udah cukup. Oke, selanjutnya aku pakai, karena aku nggak bisa pakai eyeliner dan kebetulan mata aku tuh blobor, meskipun pakai eyeliner yang waterproof itu tetap aja, karena mata aku tuh nggak tahu kenapa jadi suka berair gitu. Nih aku pakai Lyra, ini cuma 7,5 kalau nggak salah. Lyra kelihatan nggak? 7,5. Ini bisa dibuat di atas dan di bawah. Oke. Jadi nih, ini belum ada eyeliner ya. Nanti kalau aku pakai ini pasti bisa. Tunggu. Nih, atas sama bawah dapat kan? Ping. Jadi aku kayak gitu. Satunya lagi. Sambil. Aku dari kecil udah dipakein culak ya sama orang tua aku. Udah? Oh belum? Once again. Jadi atas bawah tuh dapat. Oh my god, ada blobber dikit. Nah, atas bawah dapat. Gimana? Gak perlu pakai eyeliner, cuman pakai culak aja. Nah, tempat aku main culak sih, gak tau tempat kalian namanya apa. Udah, dan aku gak pakai ini karena again, aku nggak bisa menggunakan eyeliner dan juga nggak bisa menggunakan alis. Udah tutorial beberapa kali juga tetap nggak bisa. Jadi again, seadanya dan sebisanya. Tidak usah ngoyo-ngoyo. Oke, untuk bedaknya aku pakai bedaknya Latte Lip yang stunting ya. Nih Latte Lip. Cover sih aku pakai Latte Lip dan ini buat yang nggak ngaruh jerawat juga di aku, jadi makanya aku suka banget sama Latte Lip. Again, kalau mau sesuatu nggak usah malu ya, seadanya, nggak usah prepare yang harus A, B, C dan D, nggak usah. Dan mohon maaf kalau teknik aku salah. Sekali lagi, aku bukan orang expert dan yang paham tentang dunia permake-upan. Karena ini aku juga pertama kali. Karena aku biasanya bladus, nggak pernah make-upan juga. Jadi, mohon maaf ya. Oke, dulu. Oke, I think enough. Oke, yang ini belum. Cukup. Udah. Selanjutnya,
Oh my god, aku pakai liner. Wait. Oke, sebenernya pakai perna putih. Kalian gak ada perna putih gak masalah. Kalau selama kalian ada lipstick, pasti ada, semua kayak pasti ada lipstick lah ya. As long as you have a lipstick, you can use for blush. Yes. Ya, nantain aja. Cing, biar kayak itu ber gitu kan. Cing. Gimana? Oke, selanjutnya blush on-nya di apply aja. Ingat ya, kalau kalian emang nggak ada blush on, kalau itu juga bisa kok. Jadi kelamaan. Jerawatnya nggak masalah, jerawatnya. Namanya juga manusia ya, berarti bukan plastik yang bisa jadi kalau jerawatan mah. Bentar. Oke, okay, I think enough. Udah. Terus lipstick. Lipsticknya aku pakai dari Sally Ayo. Ini udah pakai yang ini sih, udah pakai punya Implora nomor 2 tapi warnanya kayak gini. Pengen aku ombe aja. Ini kena gigi. Dah, jadi deh. Simple, gak perlu pakai foundation karena aku cuman pakai ini, punya Emina Cheek City, City Cheek City Cream. Ini recommended sih dan bisa buat glowing. Kalau kalian lihat langsung pasti kelihatan glowing sih. Kalau aku juga cocok pakai ini. Itu aja. Dan jerawatnya juga nggak masalah. Jerawatnya nggak aku apa-apain. Biarin aja jerawatnya. Kalau ditanya kok jerawatan sih, jawab aja iya kangen kamu gitu. Oke, itu aja make up dari aku. Daily make up yang menurut aku minimalis sih dan bisa dipakai kalau kalian kondangan. Karena ada beberapa orang yang ada salah satu followers aku itu dia minta untuk make up yang flawless gitu buat kondangan. Cuman dia minta yang produknya Implora atau apa ya, aku lupa. Tapi aku seadanya aja dulu. Maksudnya kamu nggak usah maksain untuk dapet make up yang bagus atau gimana, nggak usah. Seadanya aja aku maksimalkan. Itu dulu dari aku, terima kasih udah nonton. Kalau mau bermanfaat, silahkan share. Dan juga silahkan di komen. Kalau emang ada yang gak sesuai, silahkan di komen aja ya. Dan kalau kalian suka, silahkan di like dan di subscribe. Itu aja, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.